Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya Anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya memberikan tips dan tutorial seputar e-matre CPNS. Nah, jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang bagaimana penyebab dan solusi e-matre tidak bisa dibeli atau web e-matre error ya guys. Nah, mungkin banyak dari kalian yang mengalami kendala untuk tidak bisa mendapatkan e-matre ini ya guys. Nah, akan tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like dan jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat membuat video benar menarik seputar tutorialnya. Oke, tanpa basa-basi lah saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di sini kalian bisa langsung saja ya guys masuk ke web atau aplikasi atau reseller e-matre secara resmi ya guys. Contohnya Postpay atau Pos, di sini ada peringatan juga ya guys, kamu tidak bisa akses aplikasi ya guys. Nah, kemudian untuk pajak ini, di sini kita juga tidak bisa membeli e-matre ya guys, atau tidak bisa mendapatkan e-matrenya. Nah, begitu juga dengan web Skill Academy. Di sini kalian bisa lihat di web Skill Academy juga, mohon maaf produk sedang tidak tersedia ya guys. Banyak sekali reseller atau web-web yang tidak bisa menyediakan produk e-matre ini ya guys. Jadi di sini penyebabnya itu adalah kalian yang bisa baca ya guys dari nih ya guys, dari Peruri ya guys, menyampaikan penyebab website mengalami gangguan karena terjadi peningkatan traffic ya teman-teman. Oleh karena itu Peruri menerapkan sistem antrean untuk menjaga performa layanan. Nah, jadi saat ini website kami sedang mengalami peningkatan traffic ya teman-teman, sehingga kami menerapkan sistem antrean agar tetap menjaga performa layanan dan dapat melayani seluruh user-user, bunyi keterangan pada unggahan Peruri ya guys Rabu kemarin. Nah, jadi inilah alasan mengapa atau penyebab mengapa kalian itu tidak bisa membeli ya guys e-matre atau website-website error ya guys terkait e-matre cek PNS ini ya guys. Jadi Peruri sedang meningkatkan performa atau layanan ya guys, trafficnya, untuk menjaga performa agar lebih stabil ya guys, atau tidak terjadi gangguan. Oke, nah jadi bagi kalian yang belum mendapatkan e-matre, kalian itu tidak perlu panik atau risau ya guys terkait masalah ini. Jadi di sini kita sedang dalam antrean untuk mendapatkan e-matrenya ya guys. Jadi teman-teman bisa cek secara berkala setiap website atau aplikasi yang kalian dapatkan untuk membeli e-matre ini ya guys, entah itu di Skill Academy atau di EZ Matre atau Matre e-matre Live ya guys. Teman-teman bisa cek secara berkala ya guys, entah itu juga di aplikasi ini ya guys, di aplikasi Freevee ya guys, kalian bisa cek secara berkala. Oke, mungkin sekian penjelasan atau solusi penyebab e-matre cek PNS tidak bisa dibeli atau e-matre cek PNS error ya guys. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, share kalian agar kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.